Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu. Jumpa lagi dengan saya Arif Dikana Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kenapa ikan mati di kolam. Nah, ada beberapa faktor ikan mati di kolam. Kalau pada musim hujan, ini misalnya air hujan berlebih, ini bisa mengakibatkan kematian. Berikutnya, ikan terlalu padat. Bisa juga ini mengakibatkan kematian, baik ikan lele ataupun ikan hias. Kalau ikan lele mungkin porsinya, kalau padat itu masih ada toleransi, masih bisa. Tapi kalau untuk ikan hias seperti moli atau plati, jika terlalu padat ini akan berefek juga mengakibatkan kematian. Yang berikutnya yaitu pakan. Pakan yang berlebihan ini akan mengakibatkan juga kematian, karena pakan yang berlebih ini akan menjadi racun bagi si ikan tersebut. Jadi di kolam apabila pakan berlebih ini akan menjadi racun untuk ikan tersebut dan ikan akan mengakibatkan kematian. Yang berikutnya yaitu kolam apabila tidak dikuras juga sama, ini akan mengakibatkan racun sehingga dibersihkan harus secara berkala. Yang tidak kalah pentingnya yaitu pakan alternatif yang dikasih ini juga harus sesuai porsi. Karena apa? Karena kalau posisi berlebih ini akan mengakibatkan racun bagi ikan tersebut, sehingga harus dikontrol porsi makannya apakah masih ada di atas kolam atau di bawah dasar kolamnya. Kalau misalnya sudah habis boleh dikasih lagi atau boleh di lain waktu. Jadi jangan sampai menyisakan pakan alternatifnya atau pakannya di kolam, karena ini akan mengakibatkan keracunan bagi si ikan tersebut. Nah, demikian faktor-faktor yang mempengaruhi kematian ikan itu harus diperhatikan, karena akan mengakibatkan kematian dan mengakibatkan kerugian jelas bagi si pembudidaya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.